Tuh, tuh tengok ya. Sambil-sambil saya berihasa. Saya berniaga sambil-sambil. Ah, ini produk saya. Ini dalam hutan ni. Saya berada dalam hutan seorang diri ni. Ditemani oleh malaikat kiri dan kanan. Dan hamba-hamba Allah yang ada dalam hutan. Monyet, burung. Semua ada ni. Ah, inilah produk saya. Sebab suasana dia hijau. Sesuailah dalam hutan. Dia pun hijau. Jadi inilah produk saya bernama Agabom. Agabom ni dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu ialah iaitu gaharu. Bahasa Inggeris agawood ataupun kayu gaharu. Bahasa Melayu gaharu ni produk saya. Jadi dalam ni ada 6 makanan sunnah. Ada zafran, ada delima, apa tu sauda, ada kurma, ada madu. Kemudian dah tentulah ada gaharu. Jadi kalau kita, yes betul, tim Terengganu FC betul. So inilah produk yang saya amalkan. Dan dia mengandungi jumlahnya 19 herba. You bayangkan kan? Tiap-tiap pagi you minum 19 herba masuk dalam perut you. Berbanding dengan tiap-tiap pagi you asyik minum teh, minum teh, minum teh, tarik-tarik kopi, tarik kopi, tarik kopi, tarik kopi, tarik tak habis-habis. Tukarlah. Minum pula pagi-pagi 19 herba masuk dalam perut. Ada kata abahnya, yang ini kopi. Ini kopi. Ini kopi saya. Nampak? Saya tak minum kopi kau tu. Kopi kau tu apa ada? Kopi kau minum tu gula, gula, gula. Tak habis-habis. Gula yang habis. Saya punya kopi tak ada gula. Kosong. Tak ada gula. Ada madu. Ada katuaba. Ada maka. Ada tonggak ali. Ada gaharu. Ada seperba. Tapi tak ada gula. Ada madu. Jadi bila berbanding pula 9 herba. Anda minum teh tarik. Ada apa? Susu, gula. Susu, gula. Saya tak ada. Susu tak ada. Gula tak ada. Yang ada, madu. Jadi bila kita minum 9 kafe, yang kita panggil kafe bom ni, 9 herba, sudah tentulah kita sihat. 9 herba. Yang kau minum tu tak ada herba. Yang kau minum tu gula, gula, gula. Macam mana sihat? Menyakit. Jadi tukar. Tukar. Jadi tiap pagi, saya ambil 1 sachet Agabom. Ataupun gaharu keluaran Viari International. Dan saya adalah peniaga dia. Sebab itu saya meniaga sebab orang lain tak jual. Boleh meniaga. Jadi siapa nak makan produk ini Agabom, anda boleh PM saya, pergi profil saya. Dan nak jadi usahawan dengan saya, boleh. Saya boleh ajar anda. Tiap-tiap hari Selasa, saya ada training. Saya buat training di Taman Sirampai, center saya. Datang percuma. Siapa datang tempat saya di Taman Sirampai, saya bagi percuma. Datang. Jadi inilah yang saya gunakan setiap pagi untuk menyihatkan saya. Terima kasih yang bagi gift, terima kasih. Inilah dia. Sihatkanlah diri anda dengan makanan-makanan herba dan termasuk sunnah. Kan sebut tadi, Jumaat sunnah, ada apa? Zafran sunnah, batu sauda sunnah, madu sunnah, korma sunnah, delima sunnah. Ambil ini. Gaharu. Dan kalau kopi, ambil ini. Ini kopi, kafe bom. Supa juga ada herba dalamnya. 6 herba. Daripada kita minum kopi-kopi yang tidak ada. Terima kasih Jebat. Terima kasih Isa Jebat. Yang pada kita minum kopi-kopi yang tidak ada khasiat. Ubahlah. Kepada minuman yang berkat. Ada madu. Kan lebih berkat, ada madu. Ada katuaba, ada makau, kopi Brazil, lutein bagi untuk mata, kan lebih baik. Daripada minum tak, tanpa minum yang tidak sihat. Okey? Ini dia. Saya sihat. Tak ada masalah tak sihat. Saya sihat. Memang saya minta kurus. Saya nak kurus sebab nampak sihat. Jadi, inilah amalan saya. Saya amalkan ini. Ni saya ulangi, Agabom. Cari saya, pergi ke saya punya profil, cari saya. Siapa yang cari saya ke profil, bagi alamat, saya post untuk anda. Saya ulang. Siapa pergi ke profil saya, DM saya, bagi alamat, saya post untuk anda. Bagi try. Begitu juga dengan Cafe Bomb.
Siapa pergi DM saya, profile saya, saya post untuk anda. Saya post, okay? Jadi datanglah. Datang di tempat saya, Taman Sri Rampai, saya ajak anda percuma. Okay, untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Jagalah kesihatan anda, minumlah yang baik-baik. Janganlah minum biasa-biasa, akan menjadi biasa. Minumlah minuman yang luar biasa, anda akan jadi luar biasa. Cafe Bomb dari International dan Aga Bomb daripada dari International. Nak nampak di mana? Cari Hemi Gimmick, usahawan, master stockist dari International Taman Sri Rampai. Sehingga kini jumpa lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jaga kesihatan. Kesihatan anda. Tiada orang lain jaga. Anda jaga. Dan bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.